gagal. Lihat kegegeran kita pagi hari ini, studio penuh dengan balon. Kita semua pakai seragam TransTV karena di hari ini kita merayakan hari ulang tahun Transmedia 2 dekade. Lihat tulisan gede Transmedia. Hey. Transmedia. Nah, ya. Coba lihat. Kita semua di sini pakai seragam kebanggaan TransTV. Yes. Aku sebagai produser, Dewi eksekutif produser, Nasar kepala departemen, itu orang make up. Saya ini adalah... Coba kenalkan dulu, namanya siapa? Saya adalah JCK Desa Ratu. Kepala Departemen. Hah? Rambutnya begitu, jambulnya. Tolong perkenalkan. Ya, kamu siapa? Kalian nggak mau memperkenalkan nama? Silakan. Coba perkenalkan dong. Hah? Oh, ya, tahu. Perkenalkan saya Atik Nur Wahyu. Canda bu, canda ya. Tapi kita senang sekali menjadi bagian dari Transmedia 2 dekade 20 tahun ya. Pokoknya buat sobat Ambiar kita juga punya. Kita bagus ya pakai baju gini ya. Bener bagus, punya harapan yang sangat luar biasa. Dan kita mau bilang terima kasih banyak buat Transmedia ya, karena sudah memberikan kita kesempatan, kepercayaan. Ya. Kami berempat di sini mau mengucapkan terima kasih. Dan buat sobat Ambiar ya, ingat bahwa Transmedia selalu menemani 2 dekade 20 tahun. Di saat patah hati, di saat jatuh cinta, kami menemani. Benar. Jatuh tempo pun kami temani. Benar. Ya. Tidak ada waktu yang tidak kami temani. Dan begitu pun. Transmedia selalu menemani kita. Betul. Kenapa? Di saat kita jatuh tempo, mereka selalu ada buat kita. Benar. Dan jangan lupa, saksikan penampilan saya berkolaborasi dengan Judika, BCE. Belum pernah kan melihat saya berkolaborasi dengan BCL? Belum. Ya. Ada Saskia Gotik. Nanti malam. Aduh. Ya. Saya nyanyi Jika Ada Yang Bilang di koplo. Ada anaknya Kak Betsu, Betran Peto Putra. King, bocorin dikit. Yang gila. Jika ada koplo, dikit. Jika ada yang bilang ca. Bagus. Kebanggaan bersama BCSA. Oke gitu ya. Ya benar. Jam 18.30 live dari Trans Studio Cibubur di seluruh saluran Transmedia. Ada Super Junior juga. Benar. Ya. Ada Suju. Tadinya mau duet juga sama Super Junior, cuman gak deal. Yang gak deal tuh elunya apa Sujunya? Sujunya gak mau. Nasar, siapa Nasar? Masa gitu sih? Iya kak, kurang ajar deh. Ya, pokoknya kita seru-seruan di sini. Kita juga berharap semoga umur kita, program kita ini juga bisa seawet pasangan yang akan kita hadirkan pagi hari ini. Ini pasangan yang selalu awet muda dan usia pernikahan mereka sudah menginjak 28 tahun. Wow, 28 tahun guys. Yes. Kita langsung hadirkan pasangan yang pertama, ini dia Kang Arman Maulana dan Teh Dewi kita. Kami terpukau, kami terdiam karena melihat hubungan Kang Arman dan juga Teh kita 28 tahun. Dan juga penampilan mereka yang begitu spesial buat orang-orang Transmedia. Terpesona. Kang Arman dan juga Teh Dewi kita, kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Ya, bagus banget ya. Keren deh. Begini.
Begini. Waduh. Enggak, bukan yang ini, yang itu. Kamera tolong disorot. Kamera sorot dulu dong sepatunya tuh. Oh, ngeri banget. Lihat dong, bisa seperti ini. Ini tuh landing dari Amerika langsung pakai begini. Ini sepatunya harga 1 kerbau. Bagus banget sepatunya. Kenapa 1 kerbau? Ada kerbaunya ya? Kenapa 1 kerbau? Kerbau. Sapi. Iya tahu, paham gue juga. Baru lihat. Sepatu seharga kerbau ya. Tapi kita mau kenapa Kis? Tapi ini juga bagus bajunya. Sehat-sehat ya. Geser dong. Geser. Kenapa? Kenapa harus nalurinya tuh keluar terus? Ditahan. Itu memang sudah bawaan ya. Tapi Kang Arman dan juga Teh Gita, kita mau mengucapkan juga selamat karena baru saja mau merayakan ya, akan merayakan ulang tahun pernikahan yang kedua. Kita mau lihat dulu nih seperti apa kebahagiaan mereka berdua yang sudah siap sesaat lagi untuk menyambut hari pernikahan mereka, hari jadi pernikahan mereka. Ini dia. Ini aku nonton loh YouTube-nya Kang Arman waktu nganterin anak ke London. Subscribe enggak? Subscribe dong. Subscribe juga dong YouTube channel lu, minta di-subscribe. Subscribe juga dong, baru Masih bakir. Bakir subscriber. Kang Arman dan juga Teh Dewi Gita, ini kan ulang tahun pernikahan yang ke-28 11 Januari ya. Setiap tahun tuh memang selalu merayakan hari jadi pernikahan enggak sih, atau ya kadang-kadang rayain, kadang enggak? Dulu sih Pika sebelin nanya. Nyebelin, kenapa nyebelin? Nyebelinnya 10 tahun perkawinan enggak pernah ngerayain dia. Enggak ingat. Enggak pernah 10 tahun kawin tuh enggak pernah ingat, enggak pernah ngerayain. Terus 11 tahun perkawinan baru aku kasih dendor. Harus ingat dan harus dirayain. Mau enggak mau, serah biar dipecut dia nyari duit. Pernah dirayainnya ngapain aja biasanya tahun-tahun kemarin sebelum-sebelumnya? Minimal lah ngasih kue, di dalamnya ada berlian. Itu yang dipakai ya? Yang dipakai iya, ini nih dia. Itu ya. Wow, cantik. Ya mungkin kapan-kapan kalau yang mau merayakan ulang tahun perkawinan mungkin bisa manggil si singaan gitu. Sunat. Itu sunatan ya. Itu sunatan. Lanjut. Sekarang ceritanya yang ke-28 tahun mau ngapain rencananya? Sebenarnya sih jujur sih enggak usah ngerayain seperti apa, enggak, yang penting dia inget. dia enggak ngasih kado pun enggak apa-apa sebenarnya. Yang penting dia tetap bisa bareng ya kita ya. Walaupun ujung-ujungnya tetap nagih sih. Ya kalau 28 sih kan emang kebetulan udah berapa? Kita udah 4-5 bulan enggak ketemu anak kita ya. Nah, terus anak kita kemarin nagih gitu, datang dong ke sini gitu. Ya akhirnya adalah sekalian. Anaknya satu. Satu. Jadi sekalian lah nanti di sana mungkin sambil nengok ya, di sana lah enggak tahu ngapain lah mungkin. Sekolah di Inggris ya? Iya, di Inggris. Jadi perayaan 28 tahun ulang tahun pernikahan mau terbang ke Inggris. Iya, sekalian nengok anak. Anak semata wayang, satu-satunya cewek. Itu gimana sih rasanya jauh lagi di Inggris? Nangis mulu nih. Yang nangis mulu saya, yang telepon sehari 3 kali dia. Bapak. Ya, ini cewek, bapak. Benar. Udah. Itu sampai anaknya bingung. Aduh, mah, papa nih telepon aku mulu. Aduh, aku lagi kuliah. Ganggu. Ini bapaknya yang ganggu. Tapi kenapa sampai sehari bisa telepon 3 kali? Deh, nggak sih, nggak tiga. Sehari sekali lah gitu ya. Tapi ya pas, biasanya pas sholat subuh. Karena pas sholat subuh tuh dia pas biasanya udah mau tidur, jadi udah pas lah, nggak pas kuliah atau apa gitu. Iya. Cuman mungkin ya itu ngomong ke ibunya keganggu juga sama bapak tiap hari. Udah jadi kayak pacarnya ya. Ya pasti awati lah orang jauh ya, kalau deket ya nggak masalah, bisa disusulin. Kalau ini kan nggak setiap saat bisa. Betul. Tapi kan ini juga buah hati yang jadi bukti cinta dari Kang Arman dan juga Teh Dewi Gita. 28 tahun usia pernikahan, boleh nggak sih saling mengungkapkan isi hati masing-masing di depan kita semua, di depan Sobat Ambir yang ngefans sama kalian berdua. Coba, Kang Arman tatap wajah istrinya, apa yang mau diungkapkan untuk seorang Dewi Gita? Ya terima kasih, tatap mata saya. Terima kasih sudah 28, mau 28, insya Allah 28 tahun kita berjalan.
terlalu banyak salah saya. Gak gitu, biasa okay. aja. Apa, kamu udah sabar. Ya terima kasih, mudah-mudahan masuk ke 28, 29, 30 saya menjadi seorang suami yang lebih baik dan lebih baik. Terlebih kita silakan buat sang suami. Apa ya? Tahu. No comment. Dicium keningnya tuh Teh. Hah? Susah kok no comment? Mau bilang apa Teh Dewi kita buat Kak Arma? Apa ya? Ini apa sih? Oh. Kok di dalam? Apa ya? Nangis dia mah gitu. Bilang apa? Enggak, masih pagi. Oh iya, masih pagi. Belum minum yang banyak jadi enggak ada air mata. Ya apa ya? Enggak tahu deh, pokoknya speechless aja. Ya gitu deh. Begitu deh, nangis, nangis dia. Ngomong dong. Enggak bisa ngomong. Pasti bisa. Ungkapkan. Insya Allah kita masih bersama sampai rambut ini gak ada. Amin. Teteh, boleh dipeluk suaminya dong. Udah aku bayar. Semoga. Ngapain nih? Ngapain? Persahabatan juga boleh dibilang. Kenapa sih? Semoga di usia kita yang udah enggak muda lagi dan sampai rumput menipis kita bisa selalu bersama. Tapi gue udah botak, Ben. Gue udah tua duluan gue. Bener ya, kalau Teh Dewi kita bilang semoga kita bersama sampai rambut ini tak ada. Itu emang udah gak ada rambut. Kita mau lihat nih transformasi dari Kak Dewi. Barengan sama Kang Arman. Ya kita mau lihat perubahannya dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Tuh lihat, wih Kang Arman dulu zaman rambutnya masih gondrong pisan. Kayak Mas Anang ya. Panjang rambutnya. Anang mau lanang ya. Rambutnya panjangnya. Ini tuh saat-saat gue tuh ngefans dia luar biasa. Rambut tuh bisa panjang, bagus. Kang Arman tuh, ih. Coba peluk kayak tadi dong, Bang Arman. Coba peluknya gimana sih? Udah gak muat ya, udah beda size. Udah beda size. Oke. Coba Karen peluk gue dong, Karen coba. Oh my aduh, God. Kamu. Aduh, lebar banget sih kamu. Gak muat. Tapi Kang Arman, sama Teh Gita, kalau Teh Gita ya, apa sih yang pertama kali, kan semuanya itu dari mata turun ke hati. Yang paling Teh Dewi kita suka dari seorang Arman Maulana itu apa ketika pertama kali dilihat? Kalau saya sih nggak ada, karena dia memang ini terus apa kekeh apa sih? Ya kekeh. Iya mepet. Bersikeras banget. Gak enak ya bersikeras. Enak kekeh ya, enak kekeh. Dia tuh kekeh, dia tahu dulu tuh ya seksi sombong ya, malum perempuan ya, jual mahal banget gitu kan. Dia yang kekeh gitu, terus jadi lama-lama mungkin apa sih kalau bahasa Jawanya jala apa sih? Jalaran sokokuli dong. Iya. Yeah. Tresno jalaran. Nah, tresno jalaran. Akhirnya iya. Yeah. Nah, itu kalau aku gitu enggak at a first sight gitu sama dia. Jadi karena dia terus-terusan akhirnya jatuh cinta. Jadi intinya yang lebih agresif itu si AA gitu. Iya, cowok. Iya, daripada ada cewek agresif kayaknya gigatel banget ya. Siapa ya? Bukan, gue mah galak. Iya, yang ada cowok takut sama gue. Lu galak banget lu, Mawi, bukan galak, Wi. Wow. Tapi Kang Arman, apa yang bikin seorang Arman Maulana ini benar-benar jatuh hati, jatuh cinta sama Teh Dewi Gita sampai benar-benar dipepet terus? Kalau pertamanya lihat sih lucu. Apa namanya, kayak anak kecil kan tadi, yang tadi tuh yang foto masih katanya rambut pendek. Katanya aku kayak tante-tante. Itu dulu. Jadi kan gini, gue ketemu dia tuh zaman SMA. Dia tuh yang zaman dulu cewek kan, zaman mikriting lagi. Keriting tangga. Nah, terus jadi pendek udah segini. Nah, gue lihat ini siapa nih cewek, anak kecil lucu gitu kan. Ya udah gue pepet terus gitu. Ternyata pas dia bilang, saya kan Dewi. Ah, Dewi? Dewi yang mana gitu kan. Yang dulu, wah dulu mah kayak tante-tante. Gue bilang, gue gitu. Gue cuek aja ngomong gitu. Ya akhirnya pas udah gini ya udah dipepet terus.
Jadi ketemunya tuh di SMA? Dia SMA. Di SMA dia kuliah kan dia satu tahun di atas saya. Oh, bedanya satu tahun. Nah, cuman di tempat latihan kelompok vokal sama di situ. Pelatihnya sama. Dia masih pakai putih abu. Aku udah diantar jemput pakai Mercy. Oh, sombong. Ya, cowok-cowoknya banyak dia. Mantas cuek ya, Teh. Cowok-cowoknya banyak dia cowoknya. Maaf, yang antar jemput saat itu siapa, Teh Dewi Gita? Taksi. 48 Mercy kan. Benar. Udah enggak ada tuh 48-48 ya. Teh Dewi kita tuh 1 tahun lebih tua. Lebih tua dibanding Kang Arman Maulana ya. Tapi kita lihat sampai dengan sekarang tetap cocok segala macamnya. Cuman kalau dari Kang Arman Maulana sendiri kan pasti berantem apa sih seringlah 28 ya. Tahun. Terakhir ingat enggak ribut karena apa? Terakhir? Kemarin. Hah? Kenapa ya? Dua bulan lalu. Ya. Sampai berantem gede. Kenapa ya? Karena apa sih? Ya biasalah ada satu hal yang ternyata perjalanan sekian puluh tahun itu tidak cukup untuk saling mengerti. Ternyata sekian puluh tahun itu tetap aja harus saling mengingatkan lagi, harus saling apa ya? Ya harus tetap saling ngertiin gitu, saling menerima kekurangan, saling melengkapi kelebihan. Jadi enggak udah sekian puluh tahun udah enggak apa-apa. Lupain gitu, maksudnya it's okay gitu. Ternyata enggak ada it's okay. Kalau orang udah ngomong it's okay berarti ada sesuatu. Mungkin ini juga sesuatu yang membuat seorang Dewi Gita marah terhadap Kang Arman Maulana. Apakah 2 bulan yang lalu berantem karena hal ini? Kita mau kasih lihat dulu tayangan. Bagus banget. Teh Dewi Gita, emang sesering apa Kang Arman Maulana ini diem-diem beli sepatu tanpa sepengetahuan Teh Dewi Gita? Sesering apa? Sesering banget. Dia emang gak pernah ngasih tahu. Tiba-tiba ini, udah sekarang berarti tuh punya... udah kalau ada kotak gitu, aku tuh cuma lewat doang, gak komen. Gitu aja. Berarti ada lemari sendiri dong sepatu, iya. Satu kamar. Lemari kali. Saya udah kegeser. Oh gitu? Lemari saya udah kegeser. Iya lah. Beneran. Dalam 1 bulan bisa beli berapa sepatu? Enggak. Dulu gua klarifikasi ini. Kalau dulu benar, gua akuin gua lapar mata. Gua lapar mata banget kalau lihat sneakers apapun, gua wah ini keren. Beli. Nah, suatu saat gitu ya, pada saat gua manggung. Kan kalau sepatu tuh kayak misalnya lu nih. Kan senangnya favorit ini dipakai ini aja padahal lu punya 3 misalnya gitu kan ya. Nah, gue juga gitu. Nah, salah satu suatu saat gue pas manggung, gue pakai sepatu ini deh yang jarang. Pas manggung copot. Nah, dari situ copot karena kelamaan sama saya kemarin. Nah, itu karena kelamaan enggak dipakai kan. Akhirnya dari situ gue ini ngapainnya kok gue mubazir. Nah, sekarang sih gue emang berubah gitu. Yang diperlukan, terus biasanya gini, kalau misalnya ada yang satu... Yang diperlukan tapi yang rare. Yang rare. Yang langka ya, yang langka yang mahal. Kan sama juga bohong ya. Harus dong, harus. Coba total sepatu. Tetap aja berarti kan tetap aja ya. Yang rare mahal lagi yang langka. Sekarang gue cuma 20. Cuma berapa? 20. 20 banyak. Kalau dulu banyak, enggak serius. Kalau dulu gue sampai sekitar 40-50. Gak usah dibahas banyaknya. Terus sekarang cuma 20 sisanya di kemarin sekarang. Nah enggak, sekarang tuh gue gini, gue belajar dari rai-rainya Ran. Iya. Jadi gini, dia tuh punya, jadi kayak gue sekarang 20 nih. Kalau misalnya ada satu lagi, ada sneakers yang datang, wah ini keren gitu. Gue akan jual. Oh, pre-love. Jadi tetap di 20 gitu. Gitu. Lucu juga ya. Tapi ya bagus juga sih. Aku juga suka caranya rumah. Dari Kang Arman Maulana. Lebih baik minta maaf daripada minta izin ya. Wow. Itu kalau mau beli. Salam dulu. Iya udah minta maaf. Tapi perempuan itu gimana ya Teh? Kalau suami itu asal beli. Ini apaan sih gitu sedangkan iya kan? Iya kan. Paling enggak kan ya ada ngomongan sayang aku mau beli ini gitu. Iya kan. Tapi kan kalau cewek sayang, istri kadang-kadang juga. Duit bulanan berkurang gitu iya, kan? Iya. Enggak ada. Tapi bagaimanapun juga istri perempuan itu kalau belanja juga enggak bilang. Dia pakai. Apalagi Shen. Itu punya istri. Enggak punya. Gue istrinya. Ini Kang Arman boleh berdiri Kang Arman kita sekarang. Mau ngelihat ceritanya ada pedagang sepatu, ini penjual sepatu ya. Kang Arman beli sepatu sama dia. Okay. Nanti ke gap sama Teh Dewi Gita, Teh Dewi Gita marah-marah karena ternyata Kang Arman beli sepatu lagi. Selamat pagi. Oke, silakan ya, kamera rolling and action. Pagi. Wah, ini keren banget nih. Mas, ini keren. Apa panggil saya? Mas. Oh, mohon maaf. Oh, salah. Lady. Oh, lady. Oh berarti panggilnya Di. Bukan, oh siapa? Ya, Lele. Oh Lele.
Ini bagus banget. Ini bagus banget nih. Sepatu apa? Sneakers. Sepatu yang mana? Mas, tangannya kusam, saya juga jual pemutih. Ada juga untuk melembutkan kulit, ya. Kalau yang ini, sepatu ini kalau buat masnya nggak usah bayar. Oh? Iya, tapi ini saya kasih, kita minum kopi di kedai sebelahnya. Mau yang mana lagi? Yang ini aja lah, ini keren nih. Ya udah, itu saya kasih gratis, nggak usah. Tapi kita minum kopi di kedai sebelahnya. Oh. Ya, minum kopi. Minum kopi di mana? Mbak siapa? Minum kopi di mana? Di kedai sebelah. Kenapa? Anda tuh jual sepatu? Iya. Apa menjual diri Anda? Saya. Kalau saya itu include, Mbak. Plus. Benar. Mbak mau yang mana? Mbak mau beli sepatu enggak? Lagian kamu ngapain? Beli-beli sepatu? Pengen satu lagi. Pengen satu lagi sepatu apa satu lagi istri? Iya, Mbak jangan suka dilarang-larang deh kalau suami mau belanja tuh. Jangan ngatur-ngatur. Ih, perempuan tuh gak boleh terlalu ngatur laki-laki. Emang kalau perempuan terlalu ngatur laki-laki kenapa? Ya gak, maksudnya tuh kayak risih gitu, gimana sih? Oh. Ih. Mas, ayo kita ngopi. Apaan sih? Ini siapa, Mas? Udah, sepatunya juga gak ada yang bagus. Ngapain kamu beli-beli kesini? Eh, ini keluaran Milan Fashion Week. Oh, Milan. Iya, Mas, ini siapa? Yang bantu di rumah ya? Bukan istri. Istri, iya mas, udah sekarang gak musim mas punya istri. Udah mendingan jalan kita ngopi di kedai sebelah. Tadi saya kasih sepatunya pokoknya gratis. Yang penting kita ngopi. Ih, mbak mau beli yang ini? Mau ya? Mau saya bungkusin saya ya? Saya mau ngasih tahu ini runcing. Enggak, ini mbak bungkus sepatunya. Saya bungkus suami mbak ya. Baiklah. Hati-hati, Cuk. Yang namanya Dewi itu serem.